Majlis Keselamatan Negara bersetuju membenarkan 6 kategori pelajar berkeperluan kembali ke kampus secara fizikal bagi mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran PDP. Sorry, ada penyapu tak? Ada. Nak pinjam boleh? Kejap eh. Okey. Nah. Terima kasih. Sekejap aku bagi balik tau. Okey. Jap. Kenapa tu pakai gelang biru kan? Wait. Kenapa? Kau tak dapat gelang biru kan? Oh tak, sebab aku memang dah lama kat sini. Dah lama? Aku memang dah lama tak balik. Dari siap satu lagi. Okey. Sekejap lagi aku bagi balik tau. Okey. Dah lama semua. Entah. Kadang bangun. Sorry kalau buat aku terjaga. Oh, kau ke? Aku datang nak menyapu ni je. Oh. Kalau kau nak guna lagi, datanglah kat bilik. Ada tak dalam ni? Saya doktor. Kamu tidur ke? Boleh kamu tidur masa saya tengah mengajar? Saya nak tanya, kenapa kamu tak hantar tugasan yang saya dah bagi minggu lepas? Orang lain boleh je hantar. Kalau kamu tak faham apa yang saya ajar, kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya kawan-kawan kamu yang lain atau ulang semula lecture yang saya dah rekod. Jangan jadi pemalas. Kamu nak saya bagi gagal ke? Kan aku dah cakap, baik kau berhenti je belajar. Kau tahu kan, dari semua orang dengar kau kena marah dengan lecturer tu. Mesti diorang tengah ketawakan kau. Kau kena sedar yang kau ni tak pandai. Bodoh. Aina, ini semua salah kau. Kau tahu tak ibu dengan ayah dah disahkan positif COVID? Kalau kau tak balik polis hari itu, semuanya tak akan jadi. Kau sepatutnya duduk di rumah tengokkan mak dengan ayah. Kau tengoklah sekarang apa dah jadi. Hello? Aina, kau dengar tak? Semua salah kau. Salah kau. Sebab apa? Tak ada dia masak rumah kan? Semua salah kau. Semua salah kau.
kerja hari ni ke? Nak kena pergi beli air sekejap. Okay.